Nah, teman-teman saya, kita sedang membeli pentol kuah. Kenapa? Pedas semua, Mas. Enggak usah. 25 cukup, ya? Tuh. 5 kan 25 kan? Iya. Oh. Kita sedang membeli pentol kuah, teman-teman ya, di pentol kuah Ammar Pentol ya. Ammar Pentol seperti ini ya, teman-teman ya. Tuh. Ini adalah Ammar Pentol kuah. Bisa delivery juga, ada nomor HP-nya, nomor WA-nya ya, seperti ini. Oke. Lokasinya di simpang pasar Air Muring ya. Nah, lokasinya seperti ini, teman-teman ya, di pinggir jalan raya simpang pasar Air Muring seperti ini ya. Kita sedang membeli pentol kuah Ammar Pentol kuah ya, lokasinya di simpang pasar Air Muring seperti ini cara pembuatannya ya. Ini bukanya setiap hari ya, Mas ya? Iya, setiap hari. Setiap hari bukanya, teman-teman ya, kalau teman-teman pengen mencoba ya, Ammar Pentol kuah yang berlokasi di simpang pasar Air Muring, ada beberapa varian, ada yang harga 5 ribuan, ada juga yang harga 10 ribuan ya, tergantung dari teman-teman semua mau pilih yang mana ya, seperti ini. Oke. Jadi cocok teman-teman ya, siang-siang panas-panas kita makan yang pedas-pedas ya. Hah? Tambah panas yang pedas-pedas. Tambah panas ambil minum es ya. Jadi sangat nikmat sekali. Oke. Jadi seperti ini cara pembuatannya. Dikasih saus, dikasih kecap, dikasih bawang goreng ya. Itu apanya itu? Sambel. Oh iya, kemudian dikasih kuahnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah salah satu ide usaha di desa, yaitu berjualan pentol kuah, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Baru ya ininya? Udah lama ini, Pak. Enggak, yang lama ininya. Yang lama bukan ini kayaknya ya. Mana? Yang lama kayaknya bukan situ. Yang jaga. Ya, kayak aku depannya SMA biasanya. Oh. Karena orang yang sering jaga sini udah keluar. Oh, lah ya. Biasanya kan orang yang lain itu yang ya. Oh. Kasih kecap ini ya, saus, kasih sambal ya, seperti ini. Bukanya dari jam berapa? Kalau misalnya hari Rabu sama hari Minggu pagi karena pasar. Oh gitu ya, karena pasar. Jadi kalau hari Rabu sama hari Minggu itu pagi ya, teman-teman ya. Kalau hari biasa? Hari biasa jam 2 jam 3 sore baru buka hari biasa. Oh gitu. Jarang pagi. Iya. Berarti tadi pagi ya, bukanya. Dari pagi tadi. Oh, dari pagi. Masa juga panas ya? Hah? Awas ki, panas gitu ki. Nah, seperti ini. Dari mana, Pak? Dari Besan tadi ke ini, SP1. Kalau rumahnya di Kampas ini. Berarti tahu lah sama ini? Tahu. Temen aku. Oh, temen ya? Iya. Kalau Siti dari mana? Apa sih ketinggian Ulu Kupai itu, Garuda? Oh, jauh juga ya, Ulu Kupai. Besi aslinya orang Rejang ya? Rejang? Medan, Pak. Medan? Oh, alah kok jauh ya? Lumayan, Pak. Dari Medan, dikiranya ke sana itu dari asli orang sana gitu, nah. Berarti orang tua di sana? Ini sudah dibungkusin, teman-teman ya. Tuh. Uangnya ki. Mau didobel hasilnya gua siapa? Didobel enggak apa-apa, tiba-tiba itu anu pecah jalan. Udah adzan lu. Pegangin ki. Nah, tuh. Terima kasih ya. Ya. Ya, aku mau balik nih ya. Kita harus duduk dulu, ibu dulu. Duduk sini dulu.